Ini tadi aku udah pesen namanya pangsit goreng, ya mirip-mirip lah sama yang di Jakarta yang lagi viral itu. Nanti kita lihat ya. Gak enak guys, antenya gak dapet. Nah guys, sekarang pangsitnya udah jadi. Tada! Wah, mantep banget nih. Tidak porsinya gede coy. Oh iya, ini non halal ya, karena ini pangsitnya tuh dari bebe, dari babi. Kita lihat lah isinya. Udah lapar coy. Jarang-jarang nih di Solo ada makanan kayak gini. Isiannya ya, tentu saja ada pangsitnya. Ini pangsitnya guys. Pangsit. Terus selain itu juga ada udangnya. Terus juga ada lagi baksonya. Banyak loh isiannya. Terus ini ada kekiannya ya guys. Kekian. Selainnya ada telur. Terus ada campur-campur nih. Awur-awur nih. Ada juga nih toge. Dan banyak sayur-sayuran yang lain. Rasanya kayak gimana? Ini udah lapar banget. Kayaknya udah mau langsung dimakan aja. Oh iya, aku juga nanti mau pakai sambal ini. Ini sambalnya unik. Tadi aku dikasih tahu ini adalah sambal jeruk purut. Nah, kalau kalian kemarinan ngikutin videoku yang ada ayam goreng itu juga pakai sambal, pakai jeruk juga. Ini bedanya ini pakai jeruk purut. Nanti kita coba pakai sambalnya ini. Kita coba originalnya dulu. Kalau mau pesen ini yang pedes juga bisa. Ini aku pesennya yang original, yang nggak pedes. Cobain ya. Langsung aja dicampur. Jadi ini udah ada semuanya guys, kecuali pangsitnya nanti belakangan. Mamam. Wow. Ya, enak banget. Ini belum pangsitnya ya. Sendokan kedua. Rasanya menurutku ini udah pas banget. Ini juga nggak terlalu asin. Biasanya kadang kalau Chinese food itu kalau terlalu asin tuh aku kurang suka. Ini kekiannya. Aku ini penggemar kekian. Cocok loh. Jadi pangsit goreng ini pakai kekian ini. Cocok banget. Aku suka. Dan apalagi ya isinya. Daging-dagingan juga, telur. Guys, makan khusus dibikinin karena kemarin udah pesen. Tadi ada tante-tante itu datang sampai nggak kebagian. Thank you Amel. Sekarang aku mau coba pangsitnya. Ini dalamnya kayak gini. Mirip apa nggak sama Legino? Aku juga nggak tahu karena aku belum pernah nyoba yang di Legino ya. Jadi ini pangsitnya. Dalamnya itu ada babi sama udang, guys. Kita cobain aja langsung. Mantul. Rasanya babi sama udangnya tuh nyampur banget. Di dalam pecah, terus langsung.
guys. Aku kasih sambal jeruk purut. Sambal jeruk purut. Woi, diisi banyak banget, guys. Tuh. Cocok apa enggak? Kita cobain. Mamam. Ternyata cocok loh sambal gini buat dimakan Chinese food. Kalau udah makan sambal gini tuh pengennya langsung terus sampai habis, guys. Kalian kalau mau makan ini harus pesan dulu. Kalau nggak pesan dulu pasti kehabisan. Jam 12 aja udah habis ya, Cik ya. Tuh, guys. Di restoran Fung. Tuh. Guys. Mamam. Ini sih gila banget. Nggak ada lawan. Sengaja nih aku deketin biar lebih jelas. Sapu bersih, nggak sia-sia ini batal diet. Nah, kerjaannya ngeplok kok. Enak kok. Mamam. Tidak kenyang banget, coy. Menurut aku ini enak banget. Jadi jarang-jarang nih ada makanan kayak gini. Ini kan mumpung lagi viral ya. Buat yang di Solo, kalau mau makan pangsit bisa datang ke restoran Fung ini. Tapi ini sorry banget, ini non halal. Bisa request pedes atau enggak. Jadi kamu harus siap datang ke sini pas jam 12. Bisa dine in atau take away lah gitu. Kalau enggak, bisa order lewat yang punya ini nanti. Nanti aku tulis ke Instagramnya atau kontaknya nanti aku tulis ya. Kalau mau order. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe. Kenapa harus subscribe? Buat support aku ya guys. Karena my subscriber, my supporter. Udah kenyang guys, sekarang saat-saat yang paling ditunggu adalah membayar. Tempatnya masih tradisional ya, masih kuno. Jadi menu spesialnya apa aja, Ci? Nasi goreng ham. Ayam nangke. Sama. Oh ini, menu-menunya si Amel dulu nih. Iya. Oh guys, nah, enak juga. Pakai sapi jeruk. Hati-hati lo. Berapa sih tadi pangsit? Itu namanya tadi pangsit apa? Goreng gitu ya? Pangsit goreng. Gitu. Ala Fung ya. Ya, pangsit goreng ala Fung Resto. Iya. Udah enggak usah teh. Hah? Ya, jangan teh. Enggak, tante enggak boleh. Pak itu 25. Satu pack, satu ya, porsi itu 25. Dispol, di dispol gitu. Dan in sini bisa kan? Harus pesen dulu. Oh gitu ya. Kalau nggak pesen nggak dapat. Makanya kalau kalian mau kesini itu makannya harus pesen dulu. Kalau bisa satu hari sebelumnya. Iya. Nah, itu. Makanya mana? Ini buka udah dari tahun berapa ya tadi? 1965. Iya. Cipika. Dulu. Dari tahun 1965 sampai sekarang masih enak makannya Fung Resto. Dari jam berapa bukanya? 10:30 sampai jam 8. Kalau itu selama pandemi. Selama, iya. Kalau udah enggak nanti mungkin bisa. Iya, jam 9 sampai jam 8:30 malam. Terima kasih ya. Sama-sama. Sukses selalu.